Sila subscribe dan tekan butang loceng untuk support channel kami. Terima kasih. Assalamualaikum. Ini adalah resipi bubur nangka. Kita masukkan santan. Sagu. Yang ni nangka yang telah masak, kita buang biji. Kita masukkan juga daun pandan. Gula. Dan garam. Masak dengan api yang perlahan, lebih kurang 5 minit. Lepas tu gula dengan garam semua kita kena rasa. Tak terlajak manis. Untuk resipi penuh, sila lihat description. Bubuk ni kena kacau kakak selagi dia pecah minyak. Jika hampa suka video ini, sila like dan share. Terima kasih kerana menonton. Bye. Assalamualaikum.